Nomor 7. Apakah pasangan segitiga berikut pasti kongruen? Jika iya, kriteria apakah yang menjamin pasangan segitiga berikut ini kongruen? Yang A ini pasti kongruen, ya. Kita perhatikan segitiga ABC dan BCD. Ini sama-sama memiliki sisi BC dan panjangnya pasti sama karena ini memang jadi satu, ya. Sisi ketiga ini, ya, bisa kita hitung dengan Pitagoras, ya. Kita ingat misalnya ada segitiga seperti ini. Ini A, B, dan C. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, nanti akan kita buktikan, ya, bahwa panjang AC itu pasti sama dengan CD. Jadi kalau dua segitiga dengan ketiga sisi sama panjang itu pasti kongruen, ya. Dan sudut-sudut dan yang bersesuaian ini pasti juga sama besar. Ini sama-sama siku-siku, ini misalnya sudut titik, ini juga pasti titik, ya. Ini sudutnya silang, ini pasti silang. Jadi ketiga sudut sama besar, ketiga sisi sama panjang, maka itu adalah kongruen. Begitu juga dengan yang B, ya. Ini B ini juga pasti kongruen karena kita lihat, ya, panjang AB sama dengan BQ, ada tandanya. AC sama dengan IR, ya, ada tandanya ini. Maka kita akan buktikan dengan Pitagoras bahwa panjang BC itu sama, ya, pasti sama dengan PR. Ya, ini pasti sama dengan segitiga dengan rumus Pitagoras. Ya, jadi yang B juga pasti kongruen. Jadi saya ulangi lagi, yang untuk yang B ketiga sisi sama besar dan ketiga sudut yang bersesuaian ini juga pasti sama besar. Maka kesimpulannya yang B juga kongruen. Baik, ini adalah pembahasan nomor 7.